Soalan ini seterusnya menanyakan, saya ingin bertanya soalan mengenai puasa. Adakah batal puasa saya jika saya diberikan suntikan dan jarum yang memasuki badan saya? Soalan menanyakan tentang injection. Adakah injection membatalkan puasa ataupun tidak membatalkan puasa? Kita ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan semua jenis injection membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan semua jenis injection tidak membatalkan puasa. Pendapat yang ketiga yang kita berpegang kepadanya adalah kalau sekiranya injection itu dilakukan pada urat, ia membatalkan puasa. Tapi kalau ia dilakukan pada daging, pada isi, dia tidak membatalkan puasa. Jadi kita kena lihat yang ini bagaimana injection itu dilakukan. Kalau sekiranya dilakukan yang ini pada urat, maka dia membatalkan puasa. Kalau sekiranya dilakukan ini pada isi, maka dia tidak membatalkan puasa. Tetapi ala kulli hal, kita mengatakan lebih afdal kita meninggalkan injection apabila kita berada dalam keadaan puasa. Kalau sekiranya kita nak buat injection, kita buat pada waktu malam kalau boleh. Kita mengelakkan. Itu adalah yang lebih afdal. Seterusnya soalan menanyakan, saya ada penyakit asma. Adakah boleh untuk menggunakan puffer untuk merawat asma saya semasa berpuasa? Puffer itu digunakan untuk menarik nafas. Berkenaan dengan puffer ini yang digunakan untuk orang yang menghadapi penyakit asma ini, di sini kita mengatakan kalau sekiranya kita mengatakan barang yang masuk dalam badan kita itu daripada puffer tersebut, kalau dia merupakan sesuatu ain, maksudnya dia merupakan satu cecair misalan, yang mana pada awalnya dia merupakan satu vapor, selepas ini masuk dalam mulut kita dia menjadi cecair, maka ini membatalkan puasa. Sebab kita balik kepada kaedah, tiap-tiap benda yang dikirakan sebagai ain, yang dikirakan sebagai ain, yang ain ini dia adalah benda yang kita dapat rasa, benda yang kita dapat melihat. Kalau sekiranya dia memasuk ke dalam badan kita melalui rongga yang terbuka, maka ia membatalkan puasa. Itu kaedah. Jadi apa saja yang masuk dalam rongga yang terbuka, ia membatalkan puasa. Cuma ada perkara-perkara yang ini yang dimaafkan. Seperti mana ulama kita mengatakan, kalau sekiranya seseorang ini misalan dia berjalan dan dia membuka yang ini mulutnya, dan apa yang debu ini daripada tanah ini termasuk dalam mulutnya, ini dimaafkan. Ataupun yang ini bau-bauan yang ini daripada di luar dan sebagainya, ini semua ada perkara yang tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau sekiranya seseorang itu memasukkan sesuatu dalam badannya, dan benda yang dimasukkan itu merupakan satu ain yang memasuk melalui rongga yang terbuka, maka ia membatalkan puasa. Jadi di sini kita mengatakan kalau sekiranya menggunakan puffer ini, cecair yang dimasukkan ke dalam mulutnya, maka ia membatalkan puasa. Ia membatalkan puasa. Kalau sekiranya seorang ini menghadapi penyakit asma dan dia mengatakan, saya doktor mengatakan wajib saya menggunakan ini, kalau tak ini penyakit akan melarat ataupun ia boleh menyebabkan bahaya kepada badan dan sebagainya, maka di sini kita mengatakan kalau sekiranya dia terpaksa menggunakannya, dia menggunakannya dan dia melakukan qada kepada terhadap ini puasa dia. Kalau kita mengatakan puffer, jenis puffer yang digunakan adalah seperti mana saya mengatakan kaedah, dia adalah satu ain yang dimasukkan ini dalam rongga yang terbuka, maka ia membatalkan puasa. Soalan yang ini seterusnya menanyakan, bolehkah kita berbekam darah ketika berpuasa? Dalam mazhab al-Imam Syafi'i, berbekam hukumnya makruh. Yang ini puasa tetap sah, tetapi lebih afdal kita meninggalkan. Kita ada perbezaan ulama berkenaan dengan bekam ini. Adakah bekam dibolehkan semasa berpuasa ataupun tidak dibolehkan? Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, Nabi mengatakan orang yang berbekam dan orang yang melakukan bekam, dua-dua batal puasa. Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah hadis yang mansukh. Maksudnya hukumnya sudah tidak dipakai lagi. Tapi kita dalam mazhab Imam Syafi'i, kita mengatakan hukumnya adalah makruh, lebih afdal kita meninggalkan. Sebab ada ulama yang mengatakan batal yang ini puasa, yang mana mereka berpegang kepada hadis tersebut. Jadi kita ada perbezaan dengan ulama berkenaan dengan hadis bekam. Adakah hadis berbekam hadis mansukh ataupun bukan hadis mansukh? Jadi untuk kita selamatkan diri kita, lebih afdal kita mengelakkan.
Selepas itu seorang menanyakan, saya menjalani pembedahan kecil data Ramadan. Doktor akan memasukkan titian sugar water drips ke dalam badan saya. Bolehkah saya meneruskan puasa pada hari itu? Yakni seorang menanyakan, dia melalui pembedahan dan doktor memasukkan water drip dan sugar, gula dalam badannya melalui urannya dan sebagainya. Ini membatalkan puasa. Kita mengatakan perkara seperti ini masuk dalam badan kita, dia membatalkan puasa kita. Maka orang yang sedang menjalani pembedahan ini tidak perlu dia puasa. Jadi dia menjalani ini pembedahan dan makanan masuk ke dalam badannya, maka kita mengatakan kepadanya tak perlu ini dia puasa. Apabila dia sudah baik daripada penyakitnya, maka diwajibkan dia melakukan qada. Itu adalah lebih afdal baginya. Ditakuti kalau dia melakukan puasa dalam keadaan seperti ini, dia akan membawa mudarat ini kepada dirinya. Yani lebih baik dia mengelakkannya, dan begitu juga puasanya tidak sah kalau sekiranya dia melakukan puasa. Baik, soalan yang terakhir insya-Allah. Seorang menanyakan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang perlu kita utamakan? Solat sendiri pada awal waktu ataupun solat jemaah bersama keluarga tetapi bukan pada awal waktu? Mana lebih afdal? Kita solat sendiri pada awal waktu ataupun kita solat berjemaah pada akhir waktu? Di sini kita mengatakan, kalau sekiranya kita dapat meyakini yang kita akan mendapat jemaah pada akhir waktu, maka lebih afdal yakni kita melaksanakan solat pada akhir waktu. Tetapi kalau kita tidak meyakini sama ada kita akan dapat solat jemaah pada akhir waktu ataupun tidak, maka lebih afdal kita melakukan solat sendirian pada awal waktu. Jadi kita kena lihat ini kepada keadaannya. Kalau sekiranya kita confirm dapat jemaah, lebih afdal kita melambatkan solat. Kalau sekiranya tidak confirm, lebih afdal kita melaksanakan solat ini pada solat pada awal waktu. Kalau kita nak dua-dua, apa kita buat? Kita solat sendirian pada awal waktu, apabila datang jemaah pada akhir waktu, kita solat sekali lagi. Boleh ke tidak? Boleh. Solat ini kita boleh melaksanakan walaupun ini dua kali. Solat yang pertama dikirakan solat yang wajib, solat yang kedua hukumnya adalah sunnah. Sunnah disebabkan kita sudah melakukan solat yang wajib, maka kita tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada solat yang kedua. Wallahu a'lam ini bisawab. Kita berhenti di sini saja insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan memanjangkan umur kita insya-Allah dengan kesihatan dan afiat, dapat kita sampai kepada bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah ini memberkati ini segala usaha kita dan mengampunkan segala dosa kita dan mengabulkan segala permintaan kita, memberikan kepada kita kesihatan dan kebaikan di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ihdini bis salihati a'malana wa ajurna Allah ya karim. Bi fadli subhana rabbika bil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.